Assalamualaikum. Kalau dulu sebelum ini kita keluarkan Alpha punya collection dalam bentuk square. Kali ini kita ada Alpha punya collection Pearl Alpha Shawl. So ini adalah shawlnya. Kita boleh tunjuk. Tada! Cantik kan? So Alpha dia ada sikit-sikit je. Mandi Alpha tu. Hujung ni ha. So untuk tutorial kali ini pun masih lagi sama. Gaya casual Mira, gaya daily Mira. Ini pun cepat je ni, tak perlukan banyak pin. So, kita ambil yang ada logo area ni dekat belah kanan. Make sure dia pendek sedikit berbanding yang sebelah kiri ini. Ini tak payah pin depan atau belakang. Sebab kita nak biarkan dia loose macam ni. Clip it sikit. Masuk, tarik. Dan jarumkan dekat inner. Jarum boleh, brooch pun boleh. So, dia jadi macam ni. Apa yang best pasal shawl ni? Kita dapatkan air ni. Shawl ni jenis kain apa? Parasatin. So, kain ini kalau anda perasan, tengok bentuk muka dia sangat-sangat cantik. Kita letak je, dia dah jadi bentuk dia terletak. Dia punya wavy tu cantik. So, kita biarkan yang sebelah kiri ni macam ni. Bagi nampak ada shape sikit. Tarik, 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 tarik. Selimpang. Ini kita betulkan sekejap ni. So, selimpang ini kita pinkan dulu. Bagi dia ketat. Sebenarnya, tutorial ni biasa je. Semua orang boleh buat. Cuma mesti minta lagi. So kita tunjuk. Ya, lain design ni sebenarnya lain design ni bila kita pakai tutorial walaupun plain dengan printed tu sama tapi nampak dia lain. Faham tak? So yang ini bagian muka ni usually macam ni mari biarkan dia lah. Sebab dia memang nampak messy-messy, loose-loose sikit. Bagian muka pun biar nampak loose. So untuk memastikan dia tidak berjalan-jalan atau bergerak ke mana-mana, ambillah jarum satu untuk pinkan dekat atas. Lepas tu dah siap. Senang kan? Ha. So ini bagi yang tak suka nampak pipi tembam ke apa, so sebab ini sedia cover sikit pipi. Nampak runcing sikit. Okay? Selamat mencuba.